Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Kembali lagi. Lagi-lagi dan lagi di channel G-Pop. G-Pop channel G-Pop Kesian. Oke, dan sekarang kita memainkan FIFA 16 Career Mode LC. Ya, di mana? Gue gak tahu ini episode berapa, tapi yang jelas sudah sampai bulan, apa nih, bulan Maret. Oke, cuma gue pikir-pikir, teman-teman. Demi menghargai kalian-kalian semua yang menonton. Ya. Jadi, saya balikkan lagi ke awal-awal. Oke, tapi masalahnya kita padat, Pak. Kita bakal melawan bukan melawan sih, Pak. Lebih tepatnya Yoi. Lihatlah. Kembali kita sepertinya akan memainkan 3 pertandingan yang padat yang kelewatan, yaitu lawan Wolves di Premier League, terus lawan apa nih? Lawan Sevilla di Europa League dan lawan City di FA Cup. Semoga teman-teman menikmati ya. Jangan lupa sediain kopi atau minuman atau cemilan, lama pasalnya asli ya. Semoga teman-teman menikmati ya, dan kita masih menang kedua sesi 3 poin sama Leicester. Oke, langsung lawan Wolverhampton dari pertama ya. Oke, dan ini dia satunya kita, teman-teman, di mana gue melakukan rotasi secara total kecuali Olivier Giroud ya, emang dia satu pasti top score di Premier League kita ya. Oke, dan kita sudah sampai di Stamford Bridge, teman-teman. Di mana ini ada pertandingan penting kita, krusial. Kalau kita menang, kita berhasil ngapain posisi atas. Kalau tidak, berarti ya poin kita stuck. Oke, dan tadi terdengar nama kiper kita, yaitu Robert Green, yaitu satu kiper senior kita. Oke, dan kita masih menjadi best defense team sejauh ini dengan kumpulan 18 gol. Oke. Ini sebetulnya bagus sih buat kita, meskipun mungkin penyerangan kita agak kurang kali ya, kalau gue bilang ya. Bukan masalah apa ya, mungkin penyerangan gue agak kurang kalau gue bilang gitu, asli. Oke, ya tapi oh gimana, kita harus memanfaatkan pemain muda atau pemain senior kita. Dari satu lap di Chelsea. Oke, Robert Green masuk. Coba Costa Ampadu, gue mainkan. Pemain muda kita yang punya masa depan cerah. Ya. Tingwater, Doucouré, Christensen, Emerson. Ada Moses, Giroud, dan Hudson Odoi. Dan Van Ginkel, Abraham, Tielsen, Rudiger, dan Kepa di bench. Oke, dan mereka, apa sih, Wolf ini pakai kuatan penuh kayak. Dan kalian tadi udah kan kiper Luis Patricio. Oke, nah ini dia Luis Patricio, kiper timnas Portugal yang kita nggak bisa diremehkan dia. Oke, ada Johnny di belakang. Oke, Moutinho juga mana yang bisa dia main, duet Portugal ya. Costa Jimmy sama Jota. Oke, Costa tuh kalau saya pemain dia sempat dapat penghargaan dari FIFA apa tuh, gua lupa inget, tapi ya udahlah, pokoknya dia dapat penghargaan itu sebagai pemain tempat apa gitu, versi apa. Nah, penilaian itu menarik gitu kalau bilang. Oke, dan ini dia Olivier Giroud akan mengambil kick off. Semoga dia tenang ya, tidak tegang-tegang. Dan langsung dari Stamford Bridge, Chelsea lawan Wolf. Jota berlari. Lari kencang-kencangnya dia. Passing baik ke belakang dia. Balik lagi. Ui, bagus banget intercept-nya. Moses passing Doucouré. Doucouré lihat situ. Olivier Giroud passing ke Hudson Odoi. Direm sama Hudson Odoi. Oke, Giroud. Oi, penalti. Karena Emerson dijatuhkan di kotak telah oleh De Koder. Waduh, pasti kesempatan untuk Chelsea unggul 1-0. Lihatlah pergerakan dari Emerson yang bagus banget. Wih, dijatuhkan ya di kotak terlarang. Dan tentu saja striker kita Olivier Giroud yang akan mengambil tendangannya. Sebelumnya dia ke arah ini, coba sekarang kita ke sini. Olivier Giroud berhasil dia mencetak gol. Tetap yoi. Dengan ini membuat dia semakin mencetak gol sebaik-baiknya. Membuat Saigus membuat kita unggul 1-0. Tapi jangan lupa, semua berawal dari pergerakan Solodoi dan juga Emerson yang dijatuhkan di kotak terlarang. Dan Giroud berhasil mengeksekusinya dengan sempurna sampai Emerson pun nyampein Giroud. Gol ke-13 dia. Bagus Giroud. Doucouré
Oke, Dokoe ke Moses. Saya nggak gagal Moses. Coba lagi nah. Oke, Giroud. Oke, Jose De. Passing baik ke Olivier Giroud. Waduh, sayangnya masih goal kick. Tendangan spekulasi jauh dari Giroud. Sayangnya masih ke atas langit. Dokoe. Aduh, Dokoe, kemana kamu nak? Bola sekarang di wall. Waduh, bahaya. Sisi kan kiri kosong. Dorote. Masih Dorote. Passing ke Moutinho. Moutinho crossing. Waduh, bahaya. Untung ada pemain belakang kita. Bagus sekali. Dokoe, lihat situ. Ada Emerson. Bad play. Oke, dari Chelsea. Aduh. Oke, Emerson passing ke Dokoe. Dokoe passing lagi ke Drinkwater. Drinkwater pintar sekali lihat. Siapa Costa di situ? Siapa Costa crossing? Hudson Odoi. Saya ngomong sama Rui Patricio. Neves. Ke Dorote. Oi, passing ke Costa. Berbahaya sekali. Peluang untuk Wolf. Waduh, masih buat di mereka. Wah, bahaya sih, Pak. Oke. Aman, aman, aman. Aman. Oke. Oli, pelanggaran dilakukan oleh Otto. Buat dia dapat kartu kuning dari sang wasit atas pelanggarannya kepada Moses yang udah berdiri lagi. Wih, bahaya banget sih. Banyak kelewatan, Pak. 4 menit akhir. Moutinho, passing dia oke, balik lagi. Waduh, passing-passing pendek nih. Yang berbahaya. Oke, waduh. Jota. Baik Jimenez, baik lagi Jota. Diambil, aduh, sayang masih dalam lagi mereka. Oke, waduh, tengah kosong sih. Tambah waktu. Waduh, Oke, bagus sekali. Drinkwater, Tapa Costa. Dari situ Olivier Giroud. Waduh, jauh banget. Nah itu dia, baku tambahin dengan keunggulan kita 1-0. Ini baru namanya permainan. Setelah sebelumnya kita kalah ya temen-temen. Tapi sekarang gue ingin coba dulu pakai pola-pola yang ada. Nanti pola yang itu kita pakai nanti ya. Oke, dan terima kasih kepada Emerson yang telah menjatuhkan diri. Sekaligus Giroud buat mencetak gol. Buat kita unggul 1-0. Semoga baku kedua bisa nambah lagi ya. Olaskan di Wolf. Oke, oke. Aduh, passing mereka ke Jimenez. Masih Jimenez. Ampadu bu sampai ini. Passing baik ke belakang. Jota, Neves. Neves, masih berbahaya. Berbahaya. Passing lagi ke Jimenez. Jimenez. Oi. Oke, waduh. Masih dapat mereka sayangnya. Coba kau sampai ini. Oke, belum. Waduh, tengah kosong. Oli, untung ada Dokoe. Untung ada Dokoe, Pak. Tendang dari Moutinho, spekulasi. Kena kaki Dokoe. Dokoe pasang dia ke Drinkwater. Drinkwater, di situ ada Olivier Giroud. Saya nggak bisa tangkap sama Rui Patricio. Waktu tersisa 3 menit. Bukan tinggal 4 menit, Pak. 4 menit terakhir. Woi, pasin terobosan ke Dorote. Waduh, bahaya sih, Pak. Main kita udah pada habis. Untungnya ada Robert Green. Dibuang langsung depan sama Robert Green. Oke, oke. Moses masih dapat gak tuh? Moses, Moses. Gua tahu udah capek, tapi lawan capek. Waduh, sayangnya gak dapet ya. Oke. 2 menit tambah waktu. Waduh, gak bisa sih. Cavalero. Waduh, Robert Green. Ih, tiang lu. Asli. Asli, tegang. Tiang tadi. Moutinho tadi keluar. Diganti size. Oke. Okay. Dan kita belum ngelakuin pergantian pemain ya, teman-teman ya. Karena waktunya tinggal sedikit. Buang. Aduh, nggak dapet. Oke, okay, dan itu dia. Akhirnya setelah tadi ketegangan ya yang terjadi di tayar-tayar tiang lu. Tapi nggak apa-apa lah, kita menang 1-0, skor tipis tapi menurut gua bagus ya. Membuat kita
semakin naik posisi di puncak ya berarti. Eh, karena poinnya Leicester kan 56 dan kita Barcelona berarti 57 dan pahlawan kita sih kalau gue bilang tetap itu Osterdoy dan Emerson. Tanpa pergerakan mereka, tidak ada namanya penalti dari Giroud ya. Dan tentu saja jangan lupa Robert Green ya. Yang pahlawan pahlawan tayar-tayar deh kalau nggak salah. Tapi setelah gue menyadari ternyata bukan. Pahlawan itu tiang sejarah pak. Dan ini dia statistiknya. Yang punya 2 shot. Yang kita punya 5. Yang masa kita mendominasi tapi sayang kita cuma bisa menang tipis. Kayaknya tapi nggak jadi masalah. Karena ini modal bagus buat pemain utama kita. Biar mereka makin pede. Saat nggak ada di Sevilla. Tadi kan kita kalah 2-1. Dan Giroud yang jumlah match yang bahkan oke menang. 1 assist. Bahkan enggak. Yang gue itu gol dari Giroud di itu asis masalah dia yang tadu nih. Ada keanehan sih, tapi ya udahlah, bagus lah. Bagus, bagus. Aneh aja soalnya. Ya aneh gitu, penalti dihitung asis gitu. Dan MU berhasil menang lawan Arsenal, oke. Okay. Buat kita semakin aman di puncak. Tapi kita latihan dulu, ya. Hotel Day, oke, okay, 2 drill dia, tetap cocok. Matinya sana, biarin. Oke. Okay. Hotel Day naik, bagus. Bagus kali ya kamu. Nah, dan kita akan melawan selanjutnya itu Sevilla. Dapatkan oke. Okay. Gue ini pasti gagal lagi nih. Ya. Gue itu mungkin terkendala masalah gaji dia di klub luarnya. Oke. Okay. Dan masalah tuh lihat tuh. Jadi selang sehari itu kita down city lagi teman-teman. Ya wajar jadwal apa sih pemain kita tuh mesti siap. Oke okay, apa nih? Manajer, manager, enggak, tidak akan saya terima ya. Saya manajer apa? Saya ingin fokus dulu di klub ini Chelsea ya. Biar mereka juara apalagi nih lagi masa tegang karena Sevilla unggul 1-0 dari kita ya. Jadi, yuk kita lanjut. Oke, dan ini satu tiap kita teman-teman. Gimana gue mencoba ini? Seperti biasa, masukkan Willian dan Cook. Gue baru nyadar kalau gue desktop punya speed tinggi, jadi dia harus taruh di bench, ya jadi super sub ya. Dan kita langsung ke pertandingannya ya. Saya kita kalah pak, 1-2 agregat, jadi mau-mau kita langsung menang, seenggaknya 1-0 ya. Oke, okay, dan ini dia, kita udah sampai di Stamford Bridge, karena kita main lagi kita di sini. Okay. Saya gimana tadi tuh performa kita yang bagus lawan Wolf bisa tuangin di sini. Meskipun beda kondisi ya, kalau tadi kan kita pakai pemain lapis, kalau ini kita pakai pemain inti ya. Oke, okay, apalagi kita kondisinya sedang mengalami kalahan 1-2 di leg sebelumnya, ya, teman-teman. Oke. Okay. Semoga saja pemain kita tidak mengalami goncangan mental yang kelewatan. Dan ini dia, Fatuatnya. Quincy Promes, dia berhasil nyetak 8 gol. Wow, baik sekali. Pemain kita aja belum nyampe sebaik itu, ya. Oke. Okay. Dan Morata yang gue jadi striker sekarang. Oke, okay, dan ini dia Azpilicueta yang di belakang. Oke, okay, ini saya lihat dari Chelsea. Kayak pas ke tidak sempit keeper. Terus ada di kanan gue mencoba one bisa ke pemain muda kita. Potensi. Azpilicueta Marquinhos Alonso. Kante. Posisi ke Barclay. Duet Inggris. Dan Willian Hazard Morata. Trio depan. Oke, okay, 4-3-3 ya. Terbiasa, demi menghargai para subscriber, saya nggak mau pakai pola gila saya dulu untuk sementara waktu. Tapi nanti di musim selanjutnya mungkin aja ya, mungkin. Saya pola itu cocoknya tuh buat pemain-pemain yang punya kecepatan tinggi gitu, teman-teman. Oke, dan ini satu yang dari Sevilla. Paklik seperti biasa, terus ada Kayer, Quates, Gomez, oke, Mesa, Amadou, Beniga. Jesus Navas, Prams, oke, yang jadi top score mereka. Dan Muriel dan Ben Yedder, yang jangan lupa Ben Yedder itu salah satu pemain yang berhasil cetak 2 gol di lap saat melawan MU. Jadi itu harus kita perhatikan. Sampai di sini mempengaruhi ini gitu. Yang terjadi ya. Oke. Okay. Dan selamat menyaksikan ya teman-teman. Waduh, semoga saja ya. Semoga kita akan bisa menang. Harus menang Pak Bielos ke babak selanjutnya ya. Oke. Okay. Dan mau kata menyemati para rekan-rekannya. Langsung saja kita ke Stamford Bridge ya. Chelsea sama Sevilla, leg kedua. Agregat 1-2 unggul Sevilla. Waktu cek passing ke William. William passing ke Morata. Morata di rem. Oke, Ross Barkley lihat situ ada Marcus Alonso. Marcus Alonso lihat situ ada Eden Hazard. Eden Hazard lari dia.
direm sama dia ternyata. Oke. Okay. Eden Hazard menendang. Wuih, masih satu pis ternyata. Sama kiper dan bagus sekali awal-awal. Di babak pertama, tendangan dari Eden Hazard. Hanya shot ya. Saya tepi sama Faklik. Wuih, gila juga dia. Tepis kayak gitu. Oke, okay, corner untuk Chelsea. Marcos Alonso yang ambil. Crossing dilakukan. Situ ada Morata. Aduh, sayangnya. Masih goal kick. Sundulan yang bagus kayak dia Morata. Sudah ada 2 peluang bahkan di awal waktu tapi saya belum cetak gol. Oke. Okay. William passing lagi ke Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, pemain muda kita. Crossing ke Morata. Aduh, goal kick sayangnya. Lagi-lagi 3 peluang di 7 menit. Banyak banget tuh. Kamu menekan apa kita? Sayangnya masih goal kick. Waduh sih, kiri kosong sih. Kanan pak lebih tepatnya. Quincy Proust, masih Quincy Proust. Direm sama dia. Oke, okay. Waduh kosong banget. Untung ada Marcos Alonso. Dia tepatnya tepat sekali dia. Udah baik banget nih pulang nih eh? Pas bad play. Masih dia ke Golo Kante. Lihat itu ada Wan-Bissaka. Wan-Bissaka mencoba crossing. Waduh gagal. Karena untuk Chelsea. Marcos Alonso crossing. Dia. Goal kick lagi. Udah baik peluang tuh. Masih goal kick. Gila sih ini. Lagi kurang bunuh apa gimana ini ya. Berbahaya. Aduh bener kan berbahaya. Kunci pram di situ. Gak ada yang jaga tuh. Oke. Okay. Aduh sayangnya Cornell. Sayangnya Cornell pak. Oke, okay, corner untuk Sevi ya. 4 menit akhir. Baru dibilang. Aduh, sudah dikayat ya. Main belakang mereka. Baik banget sih, Pak, peluang ini, Pak. Aduh. Untung ada Kepa. Corner lagi untuk Sevi ya. Jesus Navas crossing. Oke. Okay. Waduh, nggak dapat apa-apa merata. Oke, okay. Aduh nggak dapet tuh, oke okay, dapet. William berlari, tenangkan diri mena. Oke, okay. Love to check di situ. Lari lah love to check, sayangnya dia nggak bisa lari. Oke, okay. Pasin dia ke William tapi. William, aduh gagal. Karena untuk Chelsea. Oke, okay, corner Chelsea. Marcos Alonso yang ambil. Coba crossing dia. Marquinhos di situ. Aduh, masih tangkap Faklik. Wah, dia bawa waktu sih. Oh, udahlah. Aduh, babak pertama masih kosong-kosong. Baik peluang tapi belum bisa mencetak gol sayangnya. Duh. Gimana nih ya? Semoga waktu bisa nyetak gol deh. Saya udah baik banget sih peluang asli. Otot-otot nyadar dah. Baik banget. Baiknya kelewatan. Tapi saya belum bisa nyetak gol gitu. Ya mau gimana gitu. Ya udah. Oke. Okay. Ada Hazard passing ke Marcos Alonso. Oke. Okay. Ada Hazard. Oke. Okay. Di rem. Crossing dia. Aduh sayangnya masih tangkap apa klik. Ini kita harus ganti pemain teman-teman. Mungkin pasti bakal gue ganti sama Jundinho aja. Swedes dan Kirian. Satu lagi siapa ya? Satu lagi ya Devan. Jangan Abraham aja deh. Ganti Morata sih nggak apa. Pertaruhan, hasil pertaruhan. Karena benar-benar kita mempertaruhkan segalanya di sini gitu. Sampai masuk, oke. Okay. Coba musuhnya takut. Oke. Okay. Alonso. Aduh. Gagal Jorginho. Dapet dia tapi. Aduh. Passing kemana kamu nak. Oke. Okay. Top to check dapet tuh. Oke. Okay. Remy Abraham di situ. Aduh tipis banget. Gila. Berapa kali itu. Gak beruntung banget ya. Sih.
Tapi semoga aja keberuntungan sih datang saat yang tepat ya. Oke. Emi Abrah. Oke. Muriel. Pasnya ke Ben Yedder. Aduh. Oh, oke. Aduh. Kok. 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 Oh. Aduh. Ya udahlah. Kurau bahasnya tak gol. Membuat Sevilla semakin menjauhi dengan agak 3-1. Oh, gimana gitu? Kasihkan nyerah malah kebobolan gitu. Kepa tahu diam lagi. 5 menit akhir. Sepertinya peluang kecil. Oke. Jorginho pasin dia ke N'Golo Kante. Oke. Sammy Abraham. Oke. Ada Azad sendiri. Gila sih udah. Udahlah. Asli Kueta. Oke. Sama waktu. 2 menit. Oke. Ada Azad di situ. Aduh gagal sayangnya. Ya udahlah. Kita kalah. Hasil yang bebel harus diterima sih. Ya gimana ya? Gue udah gak bisa berkata-kata sih. Sebaik itu peluang kita dan mereka bisa mencetak gol dengan cara seperti itu gitu. Aduh. Buat gue pusing sih asli. Yang pusingnya tuh 7 keliling gitu loh. Ya udahlah, mau gimana lagi? Emang ini hasil yang sudah terima kali ya. Kita kalah 1-0 membuat kita terusir dari Europa League. Sayang banget. Tapi ya mau gimana, kita bahkan punya peluang 15 shot, kurang gila apa coba, 6 on target, mereka 4 shot di on target dan 1 gol gitu. Kesel gak teman-teman lihat ya, kesel pasti ya. Aduh, ya udahlah mau gimana lagi, mungkin memang kita tidak boleh kali menangkan Europa League lagi setelah musim 12-13. Aduh asli teman-teman. Gue tadi aja mau lanjutin pertandingan lawan Manchester City, cuman ngelihat hasil kenyataan yang kita peroleh ini, kita tersingkir dari Europa League, membuat gue harus cepat-cepat mengakhiri episode ini kali ya teman-teman ya. Biar apa ya, biar gak tenyang kayak dalam otak gue ya. Gue perlu refreshing dulu kayaknya dalam beberapa hari terakhir mungkin ya. Gue gak tahu bisa upload lagi apa enggak, tapi kalau gue bisa upload tuh kayaknya berarti bagusnya. Soalnya gue gak percaya gitu teman-teman. Ya soalnya teman-teman bayangin aja ya. Apa sih kita mendapat peluang sebaik itu dan kita hanya bisa mencetak gol, apa sih, bukan gak mencetak gol, bahkan kita kebobolan gitu loh. Duh, gue hasil yang luar dugaan. Oke, okay, ya, dah, biasanya aja pertemuan kita pada teman-teman. Duh, gua ngomongnya sampai pada belibet ya. Jadi intinya kita masih menang lawan Southampton, Wolf 1-0, tapi sayangnya kita kalah lawan Sevilla dengan skor tipis 1-0 yang membuat kita kalah gagal 1-3, membuat kita gagal lolos ke 16 besar ke quarter final Europa League. Oke, okay, sampai sini ya pertemuan kita pada teman-teman. Jangan lupa di like, share, komen seperti biasa yang butuhkan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, 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 dadah.